teman-teman ASN ini berbeda dengan teman-teman TNI Polri. Kalau teman-teman TNI Polri tidak memiliki hak pilih. Kalau teman-teman ASN, mereka memiliki hak pilih. Nah, sehingga dalam aturan undang-undang, baik pilkada maupun undang-undang pemilu nomor 7 2017, rekan-rekan ASN diperbolehkan, saya katakan ya, diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Hadir boleh. Kenapa? Karena dia memiliki hak pilih. Dia boleh mendapat kesempatan untuk mendengar apa visi misi calon pemimpin di mana dia punya hak pilih, sehingga dia punya preferensi bahan dia memilih siapa. Yang tidak boleh, dia dia kampanye aktif. Jadi kampanye bersifat hadir pasif, mendengarkan visi misi yang akan dia pilih. Itu bedanya. Tapi jangan sampai diterjemahkan nanti dipotong judulnya Mendagri ASN boleh berkampanye. Itu terjadi. Memberikan penjelasan seperti ini tidak lengkap, sehingga akibatnya dianggap ASN tidak netral. Padahal dimaksud ASN diberi kesempatan untuk mendengarkan visi-visi yang akan para calon pemimpin, supaya dia punya hak pilih, dia memilih tepat. Kira-kira gitu. Dia nggak boleh dia aktif ikut mengelola kampanye, hadir berkampanye, ikut yel-yel, boleh. Dia hanya mendengar untuk kepentingan dia nanti memilih preferensi. Saya kira itu maksudnya. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.